akibat kecelakaan antara pengemudi sepeda motor dengan gerobak pembawa minyak telah mengakibatkan tumpahan minyak di Jalan Pemuda Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Anggota Damkar DKI bersama PPSU sigap melakukan pembersihan tumpahan minyak tersebut. Telah dikerahkan 1 unit mobil pompa dengan 5 personil dari sektor Kecamatan Pulau Gadung untuk membersihkan tumpahan minyak itu. Sedangkan korban kecelakaan yang tidak fatal tersebut sudah ditangani oleh pihak terkait. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.